udang goreng sampai di kodim. Jadi ada pemerintah daerah terus membangun sinergitas ya bagi ini untuk membantu mensejahterakan masyarakat di kabupaten ini. Terima kasih. Jadi memang tema yang kita laksanakan sekarang di Soplak ini adalah tema yang sangat. Jadi memang ini program kita ini setiap tahun kita laksanakan dan di bawah saya dan tim. Kalau kemarin kita laksanakan 116 program. Sebagai wujud bahwa TNI khususnya TNI Angkatan Darat adalah harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi inilah keberadaan kita untuk mendorong pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan khususnya di desa-desa yang memang yang masih terpencil. Jadi inilah keberadaan kita dan program ini nanti dilaksanakan dalam waktu 1 bulan. Perintah dari Angkatan Darat adalah bahwa semua nanti personel kita yang kerja di lapangan mereka sama-sama dengan masyarakat, tinggal di rumah masyarakat. Tapi memang saya jadi berani, karena ini adalah masyarakat kita, warga kita, tapi dia harus saling menjawab. Dan inilah mungkin bahwa TNI lah yang dari rakyat untuk rakyat. Sebetulnya berasumsi gini, kalau masyarakatnya belum sadar bagaimana kita membangun